Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel Art Player. Dan waktu itu gue pernah bilang bakal mereview salah satu motor, yaitu ZX-10R yang tahun 2015 ya. 2015-2014 itu modelnya sama aja, tapi ada perbedaan di bagian spion. Kalau kalian bisa lihat, yang gue bisa lihat sih perbedaannya di bagian spion dan mesinnya ya. Mungkin HP-nya bertambah dari 199 jadi 200. Oke, kita bakal mereview yang ini. Warnanya hijau, karena hijau itu udah bagus ya untuk ninja. Oke, kita skip. Langsung aja kita meluncur. Kita riding pakai ZX-10R. Dan motor ini ya yang gue tahu cuma 1000cc. Dan dia di tahun 2015 itu HP-nya bertambah jadi 200. Overall desainnya sih kalau dari 2014 nggak ada yang berubah. Cuman tadi gue lihat mungkin ada di bagian kaca spion yang lebih rendah ya di 2015 itu. Oke, mungkin ada beberapa settingan atau option yang bertambah di yang tahun 2015 ini. Oke. Biarkan mereka berjalan dulu. Motor banyak ya. Ini dia ZX-10R. Wow, gimana guys menurut kalian? Tapi ini yang modelnya kayak Harold ya. Tapi Harold itu yang anniversary-nya. Ayo, kita langsung. Wut. Gas pelan aja baru. Kita coba gigi satu ya. Gigi full, gigi satu tuh 150 top speednya apa furtarto 150 190 gigi 2. Oh my god, wood. Waduh, crash. Nggak apa-apa dicontoh. Yo, handlingnya oh di game ya kelihatannya enteng ya, tapi gue nggak tahu deh kalau di asli karena gue belum pernah nyobain. Yuk, top speed bro. Waduh. Nanti kita bakal coba yang full modification, tapi bukan race option ya. Kita yang biasa aja. Waduh, ngeri. Waduh. Gigi 3 itu udah 240. Oh my god. Mengerikan banget ini motor. Kalau diajak untuk lu garang, dia emang garang sih. Waduh, nabrak pohon. Mati. It. Gue mau melakukan burnout, tapi gagal. Coba kita wheelie ya. Wheelie di dalam tuh nggak kelihatan guys. Oke, nanti kita cari lurusan. Ini knalpot masih biasa ya guys, masih biasa, tidak ada modification. Mesin pun juga nggak ada modifikasi. Dan nanti bakal kita modifikasi. Oh my god. Tabili ya. Oh my god, gagal. Willy. Wih, I'm Willy boy. Oke. Waduh. Kalau belum ganti knalpot racing di sini tuh, dia knalpotnya nggak meletak-letak ya. Ntar kita ganti Akra. Kalau ada ya, kalau ada Akra kita ganti Akra. Ntar lihat aja cocoknya motor ini pakai apa. Oh my god. Kalau ada M4 atau apa sih? Gue juga nggak tahu sih. Merek-merek knalpot. Yo.
200. Kita coba top speed kalau bisa ya guys. Waduh, nggak bisa. Bisa. Ayo gigi 5 itu 200. Oh, itu pada belok kan. Oke, ini lurusan nih, mantap nih. 240. Waduh, sudah suruh ngerem lagi. Mantap boy, tajam. Waduh. Oke, kita top speed. Ayo sampai crash. Oh, crash beneran. Oke, langsung aja kita modifikasi mobil ini. Mobil kan motor ini ya loh. Wah, gagal wheelie dia. Langsung aja kita modification motor ini sesuai yang bakal gua modifikasi ya guys. Oke, sini my bike and customize bike. Kita bakal modifikasi engine, terutama di bagian silinder. Itu akan meningkatkan lumayan ya, jadi 219 HP. Kita tambahin lagi apa ini namanya, ini apa namanya ya, apa ini namanya, electronic control unit. Ah, itu ECU ya, singkatannya ECU. Kita pakai yang paling bagus ini, radiator kalau nggak salah. Oh, filter apa radiator, mana ada radiator motornya, nggak tahu juga sih gua. Wire filter. Nah, exhaust kita pakai yang yang mana ya, tadi ada yang 247 tuh yang kayak begini loh guys. Oh my god, ini Acra Movic ya, Acra. Wah, gak ada yang knalpotnya kecil ya, gue nemuin aja kecil gitu loh. Jadi kita pakai Acra Movic yang muffler titanium. Ini bagus buat motor ini. Oil mah kayaknya nggak bakal bisa diganti deh. Kita bakal modifikasi warna rantai. Bukan sembarang warna juga sih, ini bakal ada kualitas ya guys. Gearbox kita juga pakai quick shifter. Lalu brakes and suspension itu kita ganti disc brake nya ini modification berapa ratus juta nih, gue juga gak tahu guys. Kita ganti warna apa ya, gak ada warna yang bagus gitu ya. Ada warna aslinya itu yang bagus. Kita ganti warna putih. Ya, ininya kita bagi si Brembo Racing. Ini kabel hidroliknya ya. Ya, warnanya kuning deh. Kuning-kuning gitu. Oke. Dan ban. Ban itu kita pakai yang Diablo Superbike. Biar lengket. Lengket banget. Walaupun ini motor track, tapi gue kasih yang bagus. Ini apa nih? Oke, ini peleknya. Oke, kita pakai gini aja dah. Warna nih guys. Warna kita kasih. Nah, ini keren nih. Rasanya gimana ya? Kalian lihat aja tuh, keren banget. Oke, langsung aja kita lihat perbedaannya. Kita langsung riding pakai motor ini. Langsung aja quick mode and bisa lead track yang sama dengan motor yang sama, tetapi ini udah dimodifikasi guys. Menurut kalian gimana kan motor ini ketika sebelum dan sesudah dimodifikasi? Kalau gua bilang ini motor bakal tambah kencang sih. Start. Waduh, suaranya tambah serem ya guys. Itu, waduh kawanannya. Langsung aja kita gas. Waduh, motor ini mau ngangkat terus ya.
Wait. Kita bisa membalap, kita bisa membalap. Waduh, ada MV depan kita itu apa ya? Ducati kalau nggak salah. Nggak tahu gue itu apa. Waduh, lawannya gila-gila. Ini motovlogger lagi pada speeding ya. Depan gua panigale. Oh my god. Oh my god. Gua baru saja crash, guys. Ayo kita kejar lagi, kita kejar. Kita kejar. What the hell? Masih tuh gara-gara lampu depannya tuh. Oh my god. And forget. Kalian denger kan tadi ada knalpot metek. Itu kalau udah diganti knalpot di game ini bakal suara metek-metek juga loh. Oke, kita sebelum itu kita review dulu ya motor ini. Oke, kita akan review motor ini, guys. So, what do you think about this motor superbike ya? Kalau gue bilang ini udah superbike. Kalian bisa lihat di sini gue udah ganti emas. Kalian bisa lihat tuh. Wow, my god. Ini kece badai ya. Warna emas dan peleknya juga pelek apa rantainya juga udah gue warnain emas. Dan gue nggak ngerti sih. Mungkin itu ada kekuatan di rantai sendiri dan knalpotnya itu waduh. Kece badai dah motor ini. Oh my god, kece. Langsung aja kita. Waduh, gue mau ini loh, gue mau bikin apa namanya, burnout loh. Oh, bisa boy. Oke, fine. Kayak gila ini kece banget motor. Gila nih motor kece banget. Tapi kalau gue bilang guys, tadi kita kiri gigi satu itu 150 ya. 150, nah sekarang berapa? 150 lebih, Oke. Tadi gigi 3 itu gue 240. Oke, nyampe. Waduh, hampir jatuh karena mau wheelie, guys. Oke, so kalian bilang aja nanti di kolom komentar bagaimana dengan motor ini, keadaan motor sesudah dimodif dan sebelum. Kalian pasti kalian suka yang mana, sesudah atau sebelum? Kalau gue yang pasti udah dimodifikasi. Dan oh my god, dan juga kalian komentar motor apa selanjutnya yang akan gue review di game ini. Mungkin di next waktu itu gue ada yang pernah bilang itu war R1M ya. R1M itu gue bakal review selanjutnya habis motor ini ya. So ditunggu aja videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan nyalakan tombol belnya. Sorry banget gue jarang upload karena ada kesibukan di hari-hari sekolah. Dan sekarang karena gue udah kelas 3, itu full day on school, at school ya kan. Jadi full day di sekolah dan banyak banget tugas. Dan sekarang itu banyak banget tugas. Jadi mohon dimaklumi karena kelas 3 ya guys. So enjoy just watching this video and don't forget to subscribe, and gua ngomong lagi kan jadinya. Oke, see you next time. Bye. Oke, seperti biasa di video akhir-akhir kalau misalnya gua habis review motor di game ini, gua bakal menunjukkan kalau gua mau wheelie boy, wheelie. Pantatnya gel ya, betus kan. Oke, thank you for watching and see you next time. Bye. Watch again. Okay, bye.